Okay. Halo guys, welcome again to Els Production. Ya, seperti yang udah teman-teman lihat dari video 6 bulan lalu dan akhirnya barangnya ada di sini guys. Arturia Astrolab 61 Keys. Yuk kasih lihat yuk. Kasih lihat yuk, coba lihat. Ya. Ini adalah kotaknya sebelum kita unboxing. Lumayan berat sih, sekitar berapa ya? Coba kita kasih lihat dari sini dong. Muter ke belakang sini. Sekitar berapa kilo lah. Oke. Kita buka ya. Kita buka sama-sama. Oke. Let's go. Nih, ini adaptornya. Taruh aja ada di situ. Dan ini adalah unitnya. Tidak ngeri ini buka ini soalnya. Oke guys, ini unitnya. Oke, ini penampakannya guys. Coba kita kasih lihat ya. All white. Dan moment of truth, kita peel. Kita peel dulu yuk. 1, 2, 3. Ah, itu dia. Oke, this is it. Arturia Astrolab. Yuk kita lihat ya penampakannya, pitch bend wheel, terus modulation wheel, ini screennya, ini ada, enak banget dia, full size key, ya teman-teman lihat dia full size key ya, dia beratnya juga semi weight, jadi enak banget buat dimainin, kalau buat main piano, beratnya kok nggak salah ini sekitar 7 kilo ya, nih gue balik aja. Ini teman-teman lihat penampakan belakangnya. Keyboardnya itu compact banget, kecil, benar-benar ramping banget, 21 key, nggak terlalu berat. Finishing kayunya, coba lihat ke sini finishing kayunya. Cakep banget guys, cakep banget, benar-benar. BTW Arturia itu berasal dari Perancis ya. Ya kalau udah ngomongin mode, desain, Perancis lah jagonya. Ya kita lihat di belakangnya di sini guys. Arturia, kita punya MIDI in out ya. Terus ada auxiliary 1 2 untuk kontrol pedal sama expression dan sustain. Jadi kalau kalian punya sustain terus untuk atur volume untuk auxiliary 1 auxiliary 2, ya ini kalian bisa colok di sini. Nah, ini input untuk audio input. Bayangin guys, mereka sediain itu XLR. Coba di zoom dikit di sini. Ini XLR untuk mic loh. Dan ini stereo, left and right. Left and right stereo untuk input. Ini ada gain ya. Jadi kalau misalnya kita input suara ke sini, contohnya sound card kalian atau gitar atau satu mic, ini kita bisa atur gainnya guys. Bisa diputer, bisa didorong. Kalau semisalnya takut patah lagi dimasukin ke kotak, kita tinggal dorong. Nah ini outputnya stereo left and right, headphones 3,5 mm jack, sama storage MIDI. Ini untuk biasanya kalau kita mau update firmware USB flash disk biasa, dan USB C untuk connect ke komputer. Ini adaptornya, belokan adaptornya dia unik banget tuh, kayak begitu dia. Dan ini percaya nggak percaya, ini tombol powernya. That's it. Designed by Arturia in France and assemble-nya di negara China. Ya, pokoknya kalau soal model, deh, Arturia. Oke. Okay. Ini cuman video unboxing ya, teman-teman ya. Ini cuman video unboxing. Gua akan kasih lihat panel depannya sama sound-soundnya sama fiturnya nanti
di video yang akan datang. Jadi ini cuman unboxing aja, oke? Stay tune for more videos bersama Arturia Astrolab 61K. Oke? I see you on another video. Bye-bye. Udah stop.